Oke, selamat sore, Bolo. Untuk kali ini hujannya sudah reda. Ini tinggal gerimis saja, tapi masih terus ya. Ini nanti kalau buat kerja di sini, banjir lapangannya, Bolo. Untuk aeromax ini gagal loading. Bukan gagal, belum sempat loading, Bolo. Barang sik ditutupi koyo ngono kae. Nah, dan untuk videotron yang di sebelah sini pun belum dipasang. Hujannya deras banget ya. Deras banget ya, Mang ya? Iya, lumayan. Wah, deras pol lek ngarani iki mau. Tadi cuma gerimis, kemudian setelah aeromax dan brewok same, hujan lagi deras banget. Lumayan lama ya. Terus yang brewok pun untuk kali ini juga belum loading. Tadi sempat apa jenenge mulai noto tutupnya dibuka, tapi hujan terus. Tadi tidak disarne. Dah kae sing bok-boke kae ditutupi ning kono kae. Untung saja untuk powernya yang di sebelah sini ini apa apa itu sudah ada tutupnya yang mending kayak gitu. Jadi tidak seberapa susah untuk menutup karena tutupnya sudah paten di situ. Ini suara binatangnya kayak gitu setelah hujan. Kiku. Ini paling banter ini suaranya ya. Nah, ini sudah mulai dibuka ya, akan mulai loading untuk aeromax. Untuk pintu apa tutupnya sudah dibuka. Wah, suaranya burung dan tidak umum ya. Pak Kentet ada di sebelah sana bersama. Walah. Aris mana yang kene? Kok ora enek suarane belas to? Karo tugu menengae titikoni. Apa ya apa sih rek kon niku? Isin. Lah, tepasna aku ndek kene ndek kono kok ndak eruh aku mangkat awak ndek kono. Oh iya, gede beme mare ya. Iya. Ki apa iki? Kertas iki, Pak. Oh, kertas. Nyonya pen. Pen. Ya. Iki pamflet iki. Brosur. Brosur. Dumono ke sitok sapa ke? Iki brosur ya. Gratis dibuka umum. Oh, bablu ya tuh bocah musuh kok ya. Bablu. Ya. Ini semua teman-teman pergi ngecas ya. Ndi? Teh drop sini ya. Oh, nggih, monggo. Ngoten tak ning gedolanan bablu lek rasa men juga. Dek diamen nek kertas mare iki. Ini mah para kronya Pak Brewo ini neng dilek ngiyup mau. Neng ngiyup nindi. Ae. Mbak Pia bingung golek ning nggonan wong e. Apa mang toilet portable mau. Semoga untuk besok ini ndak hujan ya, jadi biar ndak banjir kayak gini ya. Banjir kayak gini. Oh iya. Bablu. Apa tak apa? Bablu. Piye rasane? Tete koni kok. Apa? Rasane piye? Rasane apa? Lho, aja lungo telas ya, lungo. Anu kronologine Mas Ali piye tiba di ini? Apa ndak ada? Yang ada di sana siapa? Apa? Paiso karo? Lihat di YouTube-nya. Siapa? SSD Pacamus. Lah kok awakmu ndak ngonten? Wong loro kok konten malah piye? Pinter yo. Iki lho, Bablu ki pinter. Bablu sama Mbak Pia. Enak foto bareng ora mau?
Tangi tamel kok. Gen podo. Ndak boleh. Ya, ya. Piye Bablu? Kamu yang enggak benar. Rumah saya malah kendel kendel sapa? Kendel Bablu rumah saya nyedeki. Ya. Malan. Entah Erek Mike sudah mulai loading ya. Tutupnya sudah dibuka, udannya pun sudah berhenti. Oh, lampu beam di sini sudah selesai. Ini persiapan untuk pasang videotron ya. Dalam. Dalam. Nggih. Dine. Untuk mbasonya ini belum kelihatan ya. Mbasonya ini masih berteduh ya. Agak gerimis sedikit ya. Enggak sedikit saja. Sopor mana? Oh, masih budal. Budal mulai ya? Kang GP rupanya ada di dalam truk ya. Sudah keluar ya. Wah, terus ke pesan ini. Boleh kancane Mas GP. Balamu ndi, Kang? Balamu ning ndi? Ganteng, Pak. Neng di. Piye? Aramule. Jadi ini proses untuk menarik apa ini videotron ya, ya kreke apa tak kerane dikomunggah. Hati-hati masih di atas ya, licin baru hujan. Ya. Yeah. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk merapat di sini besok.
di acaranya Bio Aeromag di Citandi. Terima kasih buat jamannya. Minta doanya supaya besok tidak hujannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.